mikrofon aksesnya itu on. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi mikrofon di Google Meet itu tidak keluar. Terus hal ini bisa mengakibatkan ketika kalian itu berbicara di depan umum, khususnya melalui Google Meet atau dengan aplikasi Google Chrome, kalian itu tidak ada suaranya. Nah, maka teman-teman kalian itu tidak bisa mendengar kalian ketika kalian berbicara. Nah, terus solusinya gimana, Kak? Langsung saja ke caranya. Langkah pertama, silakan kalian klik titik 3 yang ada di atas ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Kemudian kalian pilih setting. Nah, di setting ini silakan kalian pilih menu security and privacy. Nah, kemudian kalian pilih set setting. Kemudian kalian scroll ke bawah dan di sini ada mikrofon. Kalian klik saja mikrofon. Kemudian kalian scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada logo Google Meet. Kalian klik saja itu. Nah, setelah itu di sini ada logo mikrofon dan ada tulisan mikrofon. Nah, pastikan di sini kalian itu allow. Jangan sampai kalian itu block atau block. Jadi tetap allow. Jangan sampai kalian keklik block ya, karena kalau misal keklik block ya kalian tidak bisa menggunakan mikrofon kalian di Google Meet. Nah, seperti itu aja. Jadi pastikan allow. Nah, jika sudah silakan kalian close saja ini dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik logo search. Nah, tulis saja di sini mikrofon privacy setting. Nah, di sini ada mikrofon privacy setting. Kalian klik saja. Nah, pastikan di mikrofon privacy setting ini mikrofon aksesnya itu on. Jangan sampai off. Kalau semisal off, maka kalian tidak bisa menggunakan mikrofon di Google Meet kalian. Kemudian di Let's Apps Access Your Microphone ini juga on. Jangan sampai off. Jadi bagian ini dan ini pastikan on. Nah, jika sudah silakan kalian close saja dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silakan kalian klik titik 3 ini di Google Meet. Jadi kalian harus buka Google Meet terlebih dahulu dan setelah itu kalian klik titik 3 ini. Kemudian kalian pilih setelan. Nah, di setelan ini silakan kalian menuju ke menu mikrofon ini ya. Terus kalian pilih mikrofon yang kalian gunakan. Nah, terus Kak, saya bingung Kak, cara mengujinya gimana? Kalian bisa klik uji. Nanti di sini bakal ada tulisan uji. Jadi kalian klik dan suara akan keluar sendiri nantinya. Jadi kalian pilih yang bisa mengeluarkan suara. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa Google Meet-an dengan teman kalian atau dengan device yang berbeda. Dan kalian bisa cek mikrofon mana yang bisa kalian gunakan. Terus kalian pilih saja mikrofonnya, terus kalian close. Dan silakan kalian cek apakah mikrofon kalian sudah bisa digunakan atau masih belum bisa. Kalau semisal masih belum bisa, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik titik 3 di atas ini. Kemudian kalian pilih setting. Nah, kemudian kalian pilih di menu search setting, tulis saja reset. Nah, jika sudah kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada reset and clean up. Kalian pilih yang restore setting to their original default. Kalian klik saja ini. Kemudian kalian pilih reset setting dan tunggu hingga proses reset selesai. Nah, jika proses reset sudah selesai, kalian close saja dan kalian cek apakah Google Meet kalian itu sudah bisa digunakan mikrofonnya atau masih belum bisa. Kalau masih belum bisa, kemungkinan besar ada kerusakan pada software kalian. Solusinya gimana, Kak? Solusinya kalian bisa cek pada kolom deskripsi video ini. Nah, di situ ada cara mengatasi mikrofon yang tidak bisa digunakan atau mikrofon pada Google Meet itu kecil. Jadi kalian bisa coba cara tersebut. Nah, seperti itu aja. Nah, jangan lupa terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.